Begini suasana dalam ruang pertemuan redaksi JUBI pada Kamis 15 Mei 2024. Selama 3 jam lebih, ruang ini dipadati para perempuan muda Papua dari berbagai latar belakang yang tertarik di bidang media dan jurnalisme. Sebagiannya lagi mendalami isu masyarakat adat dan lingkungan. Mereka merupakan peserta proyek Papua Sister Leadership yang diinisiasi oleh Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua. Fasilitator Papua Sister Leadership, Apriani Anastasia Amenes, mengatakan, melalui program ini, para peserta yang semuanya perempuan diharapkan bisa belajar bersama dan mampu meningkatkan kemampuan diri menjadi seorang pemimpin. Dalam programnya, JUBI terpilih menjadi salah satu tempat bagi peserta Papua Sister Leader untuk berinteraksi langsung dengan para wartawannya dan berbagi pengalaman dalam kegiatan kewartawanan. Melalui program Papua Sister Leadership, Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua mengangkat 4 fokus isu utama untuk didalami para peserta, yaitu media dan jurnalisme, perempuan dan politik, masyarakat adat dan perubahan iklim, serta perempuan dan kewirausahaan. Jadi kegiatan Papua Sister Leadership ini sendiri merupakan inisiatif dari Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua, di mana kami melihat bahwa ada satu keperluan untuk perempuan muda yang ingin menjadi pemimpin, dan PSL ini tadi, Papua Sister Leadership ini, menjadi satu platform yang baik sekali untuk menjaring perempuan-perempuan muda di kota dan Kabupaten Jayapura yang punya ketertarikan untuk meningkatkan kemampuan diri menjadi seorang pemimpin. Nah, kita ke kantor JUBI ini karena ada salah satu isu utama yaitu media dan jurnalisme, di mana teman-teman yang punya ketertarikan tentang media dan jurnalisme itu kami rasa penting untuk menggaitkan mereka untuk belajar, sharing pengalaman dengan teman-teman di JUBI sebagai media lokal yang besar di Papua. Tantangan lain lagi itu, akhirnya pulang tidak dapat berita, tapi ada yang dapat juga, terus tulis karena apa, jadi durasinya bisa 1 jam 30 menit gitu, karena gue bosan, malas. Menarik sekali, dan saya terus terang senang karena saya mendampingi 2 kelompok yaitu masyarakat adat dan perubahan iklim, juga media dan jurnalisme. Ternyata banyak sekali pelajaran atau pengalaman yang dibagikan oleh kakak-kakak dari JUBI sendiri, bagaimana kiat-kiat mereka menjadi wartawan, jurnalis, bahkan sebagai editor, dan juga ada kebetulan ada pemimpin-nya. Jadi banyak ilmu, banyak masukan yang teman-teman boleh belajar, lalu teman-teman juga terlihat sangat excited sekali ya untuk bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai suka duka, tantangan apa yang mereka dialami oleh seorang wartawan, atau bagaimana kiat-kiat khusus untuk menjadi wartawan, dan bagaimana cara mereka meliput untuk isu-isu atau hal-hal yang ternyata terjadi di sekitar mereka tapi berusaha untuk diangkat menjadi sebuah berita. Feni Frederica Wenda, peserta Papua Sister Leadership yang mengambil fokus isu media dan jurnalisme, mengaku sangat antusias dan senang ikut hadir dalam kunjungan ke media JUBI. Mungkin tadi kita sudah dengar dan sharing, dan di situ saya semakin tertarik gitu. Ternyata kerjanya jadi jurnalis itu lebih dari apa yang saya pikir. Akhirnya itu hanya sekitar, ternyata kita harus berpikir untuk banyak orang, berbicara untuk banyak orang, apalagi kalau di JUBI kan berbicara untuk rakyat Papua. Nah, di situ sangat membantu kita sebagai masyarakat, apalagi mahasiswa. Ia mendapatkan pengetahuan baru tentang struktur dan sistem kerja pemberitaan media. Di akhir kunjungan, para peserta PSL juga diajak berkeliling kantor redaksi JUBI untuk melihat alur kerja keredaksian. Harapannya teman-teman yang punya ketertarikan dengan isu media dan jurnalisme tidak sampai di sini saja, tapi terus semangat untuk bisa mengembangkan mereka punya potensi, lalu apa yang sudah mereka dapatkan bisa menjadi bekal mereka ya, terutama mungkin apa yang mau bekerja di bidang media dan jurnalisme ataupun juga menjadi penulis-penulis lepas, tapi bisa menggunakan panca indera mereka untuk melihat bahwa benda hidup mati pun juga bisa menjadi sebuah berita gitu. Kita karena perempuan semua lagi di luar,
di atas, ke ketiga.